Sementara itu, Menteri Pengangkutan Dato' Sri Dr. Wee Ka Siong turut mengumumkan lanjutan moratorium pembaharuan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM dilanjutkan sehingga 31 Disember ini. Bagaimanapun, pemilik LKM yang telah tamat tempoh sah perlu memastikan kenderaan masing-masing dilindungi insurans sah dan menunjukkan sijil pelindungan insurans bagi tujuan pemeriksaan. Lesen kenderaan motor dan orang biasa sebut sebagai road tax. Apabila tamat tempoh, anda hanya perlu buat e-insurance covenant. Iaitu dia kena beli insurans. Ini untuk apa? Untuk melindungi orang yang menggunakan kenderaan ni dan juga orang pengguna jalan. Mereka ni apabila berdepan dengan kemalangan, mereka akan dilindungi dengan insurans ni. Jadi, ini perlu. Dan ianya boleh dianggap sebagai bukti yang orang ni diberi kelonggaran sehingga 31 Disember 2021 untuk menjelaskan road tax-nya. Okey. Jadi ini adalah bahasa mudah. Mereka tak payah khawatir, waktu ni boleh.